Nah, ini kok tambah rame lagi nih motor ini. Ini motor siapa ini? Apa ini, Bang? Hah? Tapi ini kayaknya motor-motor mat ompong. Mat ompong itu motor supeng itu. Mana Bang motor supeng? Itu yang motor itu. Supeng, ada motor supeng. Gak maksud mereka ini apa ini? Gak tahu Bang, ada orang ini masih aja ke tempat. Guru besar ini mereka ingin menguasai semuanya ini mungkin, Bang. Nah, tadi kan saya tuh ketemu dengan si Udin Botak itu. Dia datanglah dengan siapa? Yang penunjuk alamat abang, yang bisa abang, dan ternyata begini Ki, itu ada perjanjian mereka ini, kalau seandainya si Udin Botak ini bisa disembuhkan, maka yang penghantar itu dia akan mendapatkan jatah seperti mobil, lahan itu. Jadi tidak jatahnya apa ini? Nah inilah, ini yang diberikan dengan Udin Botak. Oh ini berarti lahan Bang Rey ini enggak, ini siapa ini? Astagfirullah. Ini kayaknya anak buahnya si Udin Botak nih Bang Rey. Itu si supeng kayaknya Bang Rey. Hah? Supeng dia orang mat ompong. Ngerahin preman-preman mereka. Supeng, jabrik, mat ompong. Siapa juragan tanahnya ini Bang Rey? Oke ya. Sepertinya. Buat teman-teman, saya ini sedang bersama Ki Slamet ya. Dan Bang Arnen Jigjak beserta Bang Marpel. Tiba-tiba ramai. Ternyata memang sudah ada orang, enggak tahu rundingan apa ini. Ini mereka ini. Ini bukan mungkin motor mereka ya? Enggak tahu Bang. Mungkin motor mereka ini ya. Asli motor ini. Pasti ya. Iya, Bang. Ngapain motor ini terletak di sini? Nah, jadi buat teman-teman semua, buat sahabat Bang Rey Lampung dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe channel Bang Rey Lampung ya. Subscribe juga channel kedua dari Bang Rey Lampung yang bernama Bang Rey Official. Jangan lupa pula subscribe channel kameramen Bang Rey Lampung, namanya Kameramen BRL. Dan subscribe juga channel dari Bang Arnen Jigjak ini. Ini saya kenalkan dulu Ki ya, sebelum kita jalan ya. Subscribe channelnya Bang Arnen Jigjak ya, teman-teman semua ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Sini juga ada Bang Marpel. Nah, subscribe channel Bang Marpel ya, teman-teman semua ya. Ini Bang Marpel ini tampan dan rupawan ini. Wanita mana yang tak tergoda ini, spiritual muda. Ini calon ini ya. Spiritual muda Bang Rey. Di jalan yang lurus. Harus kita didik ya. Jadi orang besar ini. Luar, pasti itu, pasti luar biasa. Nah, maka dari itu buat sahabat Bang Rey Lampung, subscribe channelnya Bang Marpel ya. Dan subscribe juga channelnya Ki Slamet yang sangat luar biasa ini ya. Namanya Noto Urip, teman-teman semua. Jadi subscribe sebanyak-banyaknya. Nama channel dari Ki Slamet, Noto Urip, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua. Kita langsung jalan, langsung aja Ki lah. Ya. Saya ini udah geram. Memang kelakuan orang ngapain sini nih? Benar. Oh betul Bang Rey, ada supeng, ompong, jabrik ini. Udah, mana? Ini muka-mukanya nih Bang Rey. Mana ada supeng? Itu. Muka nggak salah lagi Bang Rey. Ada supeng, ada siapa lagi? Jabrik. Mana? Man ompong. Hah? Buka kacamata kau itu tahu. Enggak ada. Buka kacamata kau, kami di sini. Oh, pura-pura buta, memang buta beneran. Hei. Nah, ya, betul kan Bang Rey? Enggak salah. Enggak ada. Oh, memang benar. Enggak kelihatan, Bang. Enggak ada. Coba kalau dijajal ada suaranya enggak Bang Rey? Hei. Ada suaranya Bang Rey. Kedengaran enggak? Enggak ada juga. Enggak ada mana yang kalian coba ini supeng nih. Enggak supeng lah. Nih Bang Rey. Nih bukain lah. Coba buka kacamata kamu nih. Nah, nih. Coba. Enggak usah buka. Juga nah, ada tadi katanya ada ompong, iya. Ada supeng, nih, ada ompong nih. Ini ompong nih kau. Kamu lihat? Kalau kau pengen lihat, mata kau lihat terus. Nih. Woi, kau. Mau ompong. Kamu udah bawa ada buah lagi, Bang Rey? Enggak, bukan. Bang Arnen ngomong sama siapa? Tahu sama kayaknya sama ompong, tapi kayaknya bukan, Bang. Kau mata kau nih, Rey. Mana lagi? Hah? Enggak ada. Tapi tadi begitu aku begini, aku ada suara. Apa? Ya? Karena siapa? Bos kalian tidak melihat kami. Nah. Hei, konfirmasi sama kalian. Apa? Kenapa? Maksud kalian apa? Ya kami ini mempertanyakan, ngapain kalian di kebunnya Bang Rey ini? Kami mau nanya. Jawab, Supen. Ya, Supen. Jelaskan, Supen. Kenapa? Enggak, Bang Rey. Ngomong sama siapa? Hah? Hei, Rey! Hei! Ngajar dulu gitu, Bang. Hei! Tapi begini, Bang Rey. Jah! Hei! Begini. Jah! Jah! Nah, mau gitu, Bang Rey. Maunya baru ada suara ya, Bang Rey. Maksudnya apa kalian ini? Mana sih enggak kelihatan sama saya? Maksud kamu lihat dekat pakai mana kau ini? Bang Rey. Woi, nyalinya. Aduh. Kenapa kau? Nah. Wah, belum apa-apa udah. Ada orang. Main kasar. Hah? Main kasar di sini. Pasir lu, main kasar di sini. Waduh. Kenapa? Bingung saya ini. Woi, kacamata aku tuh dibuka dulu, Rey. Coba buka dulu kacamata aku.
Nah, itu Bang, kelihatan Bang Rey? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Hah? Sejak kapan setan bisa dilihat? Oh, betul. Kalian. Betul Bang Rey. Betul Bang Rey. Setan bisa dilihat. Betul Bang Rey. Sejak kapan? Kami setan. Sifat kalian. Perilaku kalian. Tahu? Perilaku kalian seperti setan. Kenapa kau saya nunjuk-nunjuk? Kami yang bukan setan, kau itu yang setan. Tahu kau? Tahu enggak saya tadi? Kenapa? Kenapa? Serta di kami di sini seolah-olah kau kami enggak ada kau. Ya memang enggak ada. Enggak kelihatan saya. Enggak kelihatan. Rupanya. Kalau patung-patung miniatur pancoran kelihatan, nama saya kelihatan ini kali. Ini patung. Nah, itu Bang Rey. Saya udah enggak sabar yang ada patung. Enggak sabar gimana ini? Enggak. Kamu ini nanti di sini kamu. Kamu mau jadi setan juga. Belum apa-apa kalau Bang Rey itu. Mau kamu lihat anak buah kamu. Belum ada papanya. Ngapain kata Bang Rey tadi? Setan-setan. Iya. Ya, maka saya bingung. Iya. Ya, aku bertanya sama kau. Iya. Tadi kau tidak melihat dengan keberadaan kami di sini. Iya, betul. Betul. Kenapa? Apa tidak malah sebaliknya? Hah? Kalianlah yang malah setan. Hah? Oh, yang kelihatan ini. Kelihatan Bang Rey. Ini Kislamat. Ya, ini Bang Rey. Ini Bang Marvel. Apa? Kau mereka kelihatan? Kelihatan. Ya karena sejenis dengan kalian. Iya manusia. Manusia kami. Betul Bang Rey. Kalau ingin tahu. Ya, yang setan ini dia ini Bang Rey. Nih, Bang Rey. Ya sih Bang Rey. Tahu Jabrik. Tahu kan? Dulu katanya Bang Rey tadi, yang setan itu kalian berlima kan? Kalian setan tahu. Berarti ini anak buahnya setan juga nih. Iya. Bang Rey. Enggak, sini. Tuh, Bang. Kita tanya baik-baik lah. Masih juga kau datang sini. Jangan kau sentuh aku. Kenapa? Jangan sentuh aku. Beruntung kalian tangan saya mau nyentuh badan kau, Bang. Beruntung kalian. Alah, yang ada kami lelap, Rey. Dilap. Kami lelap kau pegang. Oh, Bang. Itu kenapa, Bang, rame-rame motor di sini? Kau udah tadi udah datang, kau bukannya pergi masih berani injak ke sini? Kenapa? Aku sudah bilang sama kau. Masih berani. Kami tidak akan pernah pergi dari kebun ini. Oh. Mau berapa kali kau mengusir kami? Tidak apa, kau, Rey. Sini, coba ulang lagi lahan siapa? Memang lahan kami lah ini apa? Punya malu tidak kau? Iya punya kamu itu nggak punya malu tahu kamu? Nggak ada otak. Kenapa? Ini lalu bos si botak ini. Bos Upeng, bos Opong, dan bos Sesen tahu kau? Iya. Enak aja. Kalian cukup jual bagian atas aja sama kalian ya. Lahannya Bang Rey dia kuak punya dia. Enak aja kau. Punya kau dari mana? Dari Hong Kong. Lebih baik motor-motor pergi kan, ambil. Pergi dari sini. Daripada motor itu nanti kami lempar ke sungai. Ambil kayu bakar nanti. Gimana? Udah bebek pergi dari sini. Hari juga sudah larut malam. Tidak segampang itu, Rey. Gampang bagi saya. Ah, gampang bagi saya. Bagi kau sama dulu ya. Kak saya kalau mau pergi dari sini. Mau dilangkai mayatnya. Kamu mau jadi mayat? Dengan kita. Aja, Bang. Jangan nanti dulu aja. Sini kamu sini. Ada apa ini, Bang? Sini. Kamu mau ngajar saya, apa mau ngajar kami di sini? Semuanya masa tuntasin semuanya. Baju abangnya abang sini punya abang saya. Mana buktinya? Oh, buktinya ada. Benar di sini ada. Mana surat-suratnya? Ada ini surat. Ini masih wilayah saya ini di sini. Ada waduh. Surat-suratnya. Ada. Ini buktinya nih Bang Rey. Suruh ngaca dulu Bang Rey. Boleh. Ya, tuh, merompong. Nih, ngaca dulu. Ya bukan ngaca dulu kelakuan kamu orang ini. Pantas tidak. Udah aja sekat. Dah. Awas Bang Arnen. Bangun. Bodoh. Bodoh kau, ditumbalkan sama ini. Mau-mauan kau jadi orang. Sini kamu. Jangan nunjuk-nunjuk. Kenapa? Sini. Kamu tadi mau menghabisi kami. Ya. Ya, betul itu. Baju kau aja digigitin codot semua. Betul, Bang Rey. Kamu mau. Jangan ngomong-ngomong, Bos. Gimana? Jangan ngomong-ngomong, biasa aja. Seolah-olah gimana gitu. Enggak enak didengarnya itu kalau ngomong ya, gitu. Bukan seolah-olah gimana. Wow. Makin diolah itu makin enak, Bos. Hati-hati, Bang Rey. Aku ngomong baik-baik. Kamu ngabis kami baju kamu aja digigitin codot. Betul, Bang Rey. Iya. Baju kamu digigit codot, gigi ompong digigit codot juga itu bagi ompong. Ah, iya. Sini yuk. Ini. Sekarang baju ini. Berikut gigiku ini.
Gigi codot ya? Bukan masalah gigi codot. Apa? Gigi bukan codot? Ompong bukan sembarang ompong. Apa? Ompong tidak akan pernah gentar dengan siapapun ya, termasuk kau. Ya terus kenapa gigi kau itu? Hah? Kalau bukan gigi codot. Masalah gigi. Mm-mm. Kau pengen tahu? Iya. Ini perkara dari tembakan orang-orang yang tidak Bush. Bermoral itu. Gak salah. Siapa laki. Yang kau katakan orang tidak bermoral itu? Apa perlu? Kau perjelas tentang masalah orang yang tidak bermoral itu. Gak perlu buang-buang waktu karena itu bohong sama bullshit semuanya. Ini ulah kau nih. Kau ulah saya? Ulah kau. Kok bisa? Sehingga aku seperti ini. Kok bisa? Kau ingat enggak tidak masa lalu itu? Kau pernah menghantam aku kan? Iya memang pernah. Sehingga gigiku menjadi rontok. Oh. Ya, betul Bang. Ingat. Saya ingat. Bang. Saya ingat dia dulu ya. Ini saya ingat dia dulu itu di dusun dulu. Kalau di dusun itu kan banyak tokeh nih biasanya kan ya. Tokeh balam, tokeh segala macam. Dia ini dulu nyuli karet dulu. Nah, tokeh balam. Kau sama dia ketahuan dengan saya. Si Hajar giginya berdarah ya, itu. Masih ingat kau ternyata ya. Peristiwa itu tidak pernah akan aku lupakan, Rey. Yang atas apa yang bawah? Yang bawah dua, yang kau copot kan? Jadi peristiwa itu, dengan terjadinya peristiwa itu ya, sampai detik ini, sampai saat ini, sampai mati aku tidak akan pernah luka. Lupa. Mm-hmm. Sebelumnya aku bisa ngabisi kau, kalau aku ingin tahu. Coba lihatkan dulu gigi kau. Nggak salah perlu aku ngomong itu, Bang Rey. Biar tahu lah, gini, nah gitu. Nggak perlu aku perlihatkan pada lihat mereka. Lihat gini-gini. Cukup kau tahu saja. Dia megang kau di kampung. Betul. Di pasar itu kan banyak tukang apa gigi palsu itu. Betul, ya gigi palsu. Bagi ganti aja lah, daripada kayak gini. Udah rusak bener kayak gini, mau kalau rusak. Gigi rusak. Kamu rusak. Maksud kau, Ki, ya? Jangan aku tunjuk kau. Kenapa dengan kau, Ki? Kau tidak terima dengan aku tunjuk? Dulu aku mematuhi kau, Ki, ya? Tapi saat ini tidak lagi si Ompong untuk mematuhi. Karena mau kamu tidak pernah berubah, Ompong. Kau yang tidak bermoral. Jangan kau sebut-sebut dengan kata-kata moral, ya? Aki yang tidak pernah bermoral. Tengok sekali Aki tidak bermoral, mau apa? Ya? Gaya Ompong. Keluarkan semua yang sudah kepelajaran dari kita. Benar. Ini akan kubuktikan pada Aki. Oh, ilmu kitabnya si Aki itu sudah dipelajarin sama dia. Men Ompong ini. Ini salah satu murid durhaka. Iya betul, Ki. Bukan aku yang murid durhaka, Ki. Tapi kau, Ki. Kau sudah menghabisi. Kesampaikan. Jangan. Bangun. Belum ada semua ujung kukunya buat Ompong kau lawan Aki. Anjing pelacak. Dengar itu. Baru itu belum apa-apanya. Tahu. Iya. Hah? Kata kau Arindak. Ya, belum ada apa-apanya. Belum Bang Rey yang menghabis kalian. Baru kami tim-timnya Bang Rey. Iya. Pong. Tahu. Kamu tahu enggak? Yang suka gue sepeda. Ada jual ongean, oi. Tahu enggak? Ya tahu, kenapa? Biasanya kan dia jual gigi pampir itu. Nah, kau pakai itu bagus itu. Gimana? Sesuai kau pakai dia. Aku kau suruh dengan memakai sebuah gigi palsu itu. Palsu. Iya. Yang kayak pampir itu. Kau pecahkan baik-baik ya. Gigi inilah yang akan membuat kau lenyap dari muka bumi. Enggak salah ngomong dong, Bang. Gimana ceritanya gigi bisa melenyapkan saya dari bumi? Saya tidak ada, Bang. Iya. Gigi pun seperti ini atas perbuatan kau, kan? Iya. Nah, aku tidak akan pernah ingat itu perbuatan kau dengan aku, ya. Mm-mm. Tapi aku tidak akan berhenti. Ngomong aja kau, ya? Ngomong aja, betul, Bang. Apa kau, ha? Mancing-mancing emosi kau. Apa? Itu. Sini. Kemana kau, ha? Ya. Mau kemana? Mau kemana kali ini, Mang Ompong? Kita ikuti. Kita ikuti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Bang Rey. Itu antik-antiknya si Botak ada di situ, Bang Rey. Oh. Tapi bawa wanita, Bang Rey. Hah? Ada wanitanya, Bang Rey. Juara gantah. Astagfirullahaladzim. Nggak salah, Bang Rey. Udin Botak matanya silau, cuy. Astagfirullahaladzim. Nggak salah, Udin Botak. Bawa bidadari dia, Ki. Udah, saya. Bidadari dari mana ini, Ki? Hei, Botak. Kau nggak ada habis-habisnya kau jadi orang, kan? Wow, coba. Memang kelaku ya si Udin coba. Botak ini, Bang Rey. Coba, Bang Marpel. Coba dirayu dulu, Bang Marpel. Hah? Enggak tahu saya juga. Siapa namanya? Enggak perlu tahu lah. Bukan. Coba tanya. Ini siapa? Ya, yayangku lah. Wah! Enggak salah. Hah?
ini, coba wanita ya. Coba. Lebih baik kau lepas genggamanmu dan mending dengan Bang Marpel nih. Ha. Moral baik. Enggak ada duitnya Bang Marpel, enggak ada duit sama Bang Marpel. Ya, dengar ya. Iya. Kalau orang buntu dia belum tahu. Hey, Marpel. Dia bilang sih kau tidak saya punya duitnya. Jadi enggak perlulah kau goda-goda dia. Dia memang sudah kepemilikan dari bos botak ini. Jadi enggak ada gunanya. Hai, lo, cewek siapa sih namanya? Enggak level. Enggak level. Oke. Oke. Oke, oke. Oke. Sama Udin botak. Hey, apa? Aja hidup kau itu dengan Bang Red. Sudah. Diam kamu. Apa kau? Diam kamu. Apa kau yang diam? Aku suruh kau diam, kamu mulut kau ngomong terus kau dari tadi kau. Ada tidak? Sini kamu. Wah, izin dulu Bang Re. Izin dulu ya Bang Re. Izin dulu Bang Re. Iya, yang kita. Oke, oke, itu siapa kamu saya tanya? Hah? Iya. Dengar ya. Mm-hmm. Apapun bisa kulakukan, Re. Mm-hmm. Kenapa? Ya enggak tahu saya. Punya duit. Punya duit ya? Iyalah. Boleh. Boleh juga Bang Re. Kamu mau-mau sama si botak ini kamu, ngapain kamu? Banyak duitnya. Sini yang. Wah, panggil aja ya yang Bang Re. Banyak duitnya. Ini enggak bisa nih yang ya. Hah? Bukan karena ininya gede, bukan. Dia rendah sebenarnya mau. Burungnya ya, atau gimana? Atau gimana ya? Tapi kenapa yang? Enggak bisa, guys. Karena apa yang? Bang Re, botak, botak apa? Oke, oke, oke. Hawa emosi ini menghasilkan mereka. Iya. Dapat hiburan juga. Oke juga betul bang kita. Boleh, boleh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu manusiawi. Dia suka. Juragan Tanah, sini kau. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kok mau nanya kau? Iya, ada apa lagi? Kok masih berani di sini? Ya kenapa nggak berani? Ini memang hak kami sini. Jangan ngegas-ngegas kalau sama Bang Re. Diam kau. Kenapa? Dia lagi bicara. Saya lagi bicara dengan kau. Ya silakan. Ya? Silakan. Sudah saya omongin ya. Ini mah sudah hak kami nih. Udah kami bayar di sini lahan ini, ya. Saya pasrahkan dengan Din Botak. Karena Din Botak dia punya kekasih katanya. Oke. Okay. Jadi Udin Botak ini memang sering banyak wanita-wanita begitu. Jadi bagaimanapun ada semua, ya. Ada. Ada semua. Namanya Bo. Jadi dengan wanita-wanita begitu. Iya. Betul. Banyak baik. Duit. Ya. Nanti burung kamu itu saya kendorkan nanti kamu wanita terus kau, ha? Biar tidak bisa lagi. Urusan burung cerita dia orang. Kok ngalih pembicaraan nih kayaknya nih, Pak? Ya, burung perkutut ya itu lah. Enggak usah banyak mengalih-alihkan burung-burung segala macam. Oke, 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 enggak masalah. Pokok permasalahannya kami masih ingin menguasai lahan sawit ini. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ini punya saya. Nah, dengar. Sudah kami bayar. Sama siapa? Tesan dengan ini. Sama Tesan urusannya. Kamu tua bangka kamu. Memang tua asli Bang Re, memang tua bangka enggak punya otak nih Bang Re. Diam kamu. Dati dulu kamu semua. Cara kau itu. Bukan begini deh Bang Re. Begini Bang Re. Iya. Katanya sudah dibayar lahan ini. Bayar dengan siapa Bang Re? Matisen. Tuh tanya, tuh coba itu. Kok apalagi sini kamu? Tuh. Kamu bayar dengan dia kan? Iya. Dapat sertifikatnya tidak? Saya enggak butuh sertifikat. Saya butuh kebon dengan tanahnya. Astagfirullahalazim. Paham kau? Butuh tanah. Iyalah. Mau berapa ya, kontainer? Berapa kontainer tanah? Saya enggak butuh tanah, sahnya kontainer-kontaineran. Kebon dengan tanahnya, ya ini. Gila ini. Asih, tahu kata Bang, gila otak kau itu, tahu? Yang gila kau. Bukan cara kau, sifat kau. Saya, dengar. Memang udah begini sifat saya. Tuh, tahan kita dengan cabut itu. Biarkan. Bodoh kau. Tahu kau. Kau cara bukan bilang bodoh lah kau itu. Sudah tahu tanah Bang Re ya. Sudah kau mengkuasai, ambil dengan cabut itu. Kali ke sudah bayar dengan cabut. Tahu enggak kau? Saya tahu, diam kau. Hai. Oke. Cepat kau yang bodoh itu. Ini begini. Ada apa lagi? Pak tua. Pak tua ini kan banyak duit. Ya. Betul. Bayar lahan, iya. Bayar sawit dengan jabrik dan tesan. Iya. Ini tanahnya katanya. Betul. Kan? Sekarang sebenarnya Bang Re ini enggak punya urusan dengan kalian. Kalian ini berurusan dengan jabrik dan tesan. Betul. Kenapa karena kalian masih di sini? Lah karena manusianya ada di sini. Emang kalau manusia ada di sini, tanahnya begitu. Yang keladi kau. Ajar, abisin, 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 abisin. Kamu yang keladi. Itu ke, apa? Ini mau kalian. Ah, itu ah. Dengar kau. Ini mau kalian. Bang Break. Dari tadi, Bang Re, lah ini dengan bicara santun, tapi adab tidak punya dengan kami. Saya ada adab, ya. Kalau Anda ada adab, selesaikan dengan cabut. Sudah selesai urusan kamu. Bayar, sudah selesai pembayarannya. Sudah selesai. Sudah. Angkat kaki dari sini. Nah, pergi.
Pergi. Kok bisa angkat kaki dari sini? Kalian sebut lagi apa? Angkat kaki. Kalian ini. Enak benar. Kalian pergi dari sini. Ini teman tanah ini sudah kami beli. Malu enggak? Kalian dengan sudah bawa wanita kata duit banyak kok beli lahan orang tanpa turut. Kenapa kamu harus menemani? Siapa kamu? Siapa? Inam apa siapa namanya? Siapa? Coba perkenalkan dulu juragan tanah. Siapa? Siapa? Santi. Santi. Oh Santi. Neng Santi. Yayang. Oh Yayang. Yayang. Oke. Yayang. Iya. Kamu tahu tidak? Uang yang diberikan dengan Udin Botak ini kepada kamu, uang haram semua itu. Dengar itu. Hah? Nggak ada urusan. Bagus, nanti 11-12 ini bang. Iya. Itu uang haram, uang apa? Duit kau habis, kau akan ditendang. Nggak akan habis. Duit kau habis. Tapi wajar mereka tidak bicara tidak akan habis, bang. Kan mereka ini bersekutu, bang. Enggak, saya curiga. Ini bukan masalah duit saja. Jangan gede ini punya Udin. Bisa jadi, bang. Iya. Tapi enggak salah, bang. Kalau dikasih madu hitam. Itu, bang. Iya. Jangan-jangan kamu bukan karena... Ditukar dengan madu saja. Bagi mereka pergi di sini, bang. Gimana? Kenapa, Pong? Biar kau tertawa. Kenapa? Maksud kau apa? Kenapa? Menertawakan dari bosku. Apa maksud kau? Kamu tahu maksudnya? Karena kalian memang pantas ditertawakan. Kamu yang pantas kami tertawakan. Kalian. Silakan, silakan kau berani. Silakan kau berani tertawa. Terus, terus, terus tertawa terus. Terus. Sepuas aja. Silakan. Saya beritahu kamu silakan kamu tertawa. Aku cukup puas. Tertawa lagi yang puas. Tempeleng nanti pala kau. Mampu kau menempeleng aku. Nah, itu sudah rontok satu, dua, tambahin lagi. Lebih baik kau ajak siapa lah. Kekasih siapa apa kekasih gelapmu ini apa siapa dan pergi dari sini. Santi, ikut aku saja Santi. Nah, oh, Santi. Coba Bang Marbel. Rayu Bang Marbel. Dekat lagi Bang Marbel. Kenapa kamu jadi marah? Santi, kamu lihat ya. Kau tunjukkan bahwa kamu ya, dulu. Kamu tampan. Coba. Mbak ini, kenapa? Bang Marbel, sini dulu Bang Marbel. Coba. Bang Marbel. Sini dulu. Apa kamu lihat ini? Apa yang kau lihat muka kayak gini? Pala botak ya, Bang Rey. Banyak duit. Walau duit. Bang Marvel ganteng orangnya. Manjang. Iya. Apa yang kau... siapa namanya tadi? Santi. Santi. Apa yang kamu banggakan dari dia? Apa ya? Hah? Duit dengan apa? Hartanya banyak. Dengar. Apa dengan barangnya gede? Apa yang dia miliki? Uang ini hasil uang haram Santi. Marvel. Tapi baik kau ikut Bang Marvel. Walaupun sedikit tapi berkah. Maksud kau apa? Supeng. Kau juga dia suka tak? Bukan berani kau menyukai Bang Marvel. Bukan masalah Marvel. Masalah suka. Sayang sekali ya para Marvel. Ikut dengan orang yang jahat. Kuri nggak? Kuri nggak kepada kau ya? Iri katanya kamu. Iri katamu. Jangan pun aku tidak iri. Menaruh hati kau sama wanita ini ikut. Kenapa kau sibuk? Sudah Bang Marvel. Daripada berdebat dengan mereka yang tidak punya adab, lelah saja. Ini api lagi datang. Tujuan kalian ke sini. Apa? Apa benar kalian ingin memberikan tanah ini kepada gurumu yang sudah mengobatimu? Betul. Kenapa? Harusnya kau mikir ini tanah siapa? Tanah saya. Tahu. Dari mana tanah? Sabar, istighfar, sabar. Menggeram saya ngeliatnya Bang Rey. Tanah ini akan diberikan kepada yang mengobatinya, menyambung nyawa dia ini Bang Marvel. Bang, oke. Kau sudah muntah darah tidak mikir kau? Ini aku suka. Ini. Kayak nah. Perhatikan si mereka ini otaknya keras semua. Sayang kau, Santi. Ya? Banget belajar adik. Nah ini. Wanita bisa gila. Buat apa kalau buat uang haram? Udah botak. Assalamualaikum. Ini Bang. Wah. Ini sesuai dengan janjinya. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aki Buyut. Ya. Benar kamu Aki Buyut. Ya, yang kemarin kamu menyerang saya. Ya. Atas dasar apa kamu menyerang saya? Kenapa? Pokoknya saya tidak mau tahu. Bagian ini semuanya sudah 50% milik saya. Sesuai dengan kata si botak. Tenang aja guru, tenang. Adapun omongan sertifikat satu hari pun saya bisa mendapatkannya. Oke. Boleh saya bicara sebentar, Pak? Boleh. Kita cari tempat. Saya kira tidak perlu. Allah Akbar. Istighfar, istighfar. Istighfar dulu, nanti istighfar dulu, guru. Istighfar, istighfar. Kita ngobrol dulu baik-baik. Saya enggak tahu, maka saya panggil guru, Pak. Kita ngobrol di mana ini? Kita ngobrol ajak sini, ajak sini. Ajak sini, ajak sini. Bagus, Bang. Kita ngobrol dulu baik-baik sini. Sini, sini, sini.
tapi sebaiknya diajak dengan hati. Iya, nggak bisa. Kita kasihan melihatnya, Ki. Tapi kita mau tahu apa permasalahannya. Ya. Sini. Sini, Pak. Sini. Sini, Guru. Sini. Kalau memang kamu pengen berunding, saya pun ada tawaran untukmu. Apa itu tawaran itu? Bagaimana? Bagaimana kalau kita bersatu? Bersatu? Saya sudah banyak, pasar. Mohon maaf ini, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi ucap jagan apa? Pasar. Berarti Bapak ini bukan orang sembarangan. Punya anak buah. Berikut si Udin Bota, kan? Betul. Nah, begini, Pak. Tadi saya dengar tadi Bapak itu mengatakan, saya, apa tadi katanya? Bagian. Jatah Bang Rey. Nanti dulu. Astagfirullahaladzim. Sudah berhasil mengobati murid Udin Botak ini. Sini kau Botak. Dia yang sini memberikan. Kau. Duduk. Enggak usah begini-begini. Kenapa? Duduk. Turunkan kamu. Turunkan sedikit nada bicara kau. Apa? Coba, saya pengen tahu maksudnya apa. Aku sudah menjanjikan bila aku sembuh, kebun sawit ini akan kuberikan sama guru. Kalian dengar semua? Begini, Pak. Ini lahan ini milik saya. Tadi, Guru. Kamu, dari mana itu hak milik kamu? Kita menagih janji. Hei, kau sudah tua, patahkan itu, Bang, hati juga kalau... Allahu Akbar. Allahu Akbar, Bang. Astagfirullahaladzim. Sendirian. Kau juga banyak bicara, Botak. Apa kau? Kau masih memikirkan duniawi. Masih memikirkan hati. Astagfirullahaladzim. Begini. Pak, ini kami mohon maaf. Bapak tadi, apa buktinya? Kalau ini tanah milik kami ya, begitu? Karena si Botak sudah mengeluarkan dana, katanya. Nah, betul. Sini kau sopeng. Yes, siapa? Jabrik itu ini. Benar kalau bicara. Sini. Itu Jabrik. Kau tanggung jawab, tuh Jabrik. Tanggung jawab apa? Enggak ada tanggung jawab. Duit sudah masuk, udah. Nah, kalau apa sini. Didengar itu. Apa di... lagi, Rey? Duduk. Duduk dulu. Enggak mau. Duduk deh kau. Ini ada orang. Duduk kau sini. Nah. Duduk kau berdiri. Ya Allah, Akbar, Allah. Sabar. Jangan emosi. Sabar. Bahaya. Makanya harus sopan kalian dengan guru kami. Iya, kami sudah baik-baik. Kami sini dengan niat baik. Oh, oke, ajak bicara Ki, jelaskan Ki. Kalau suruh duduk-duduk loh. Aku memanggil Pak Tua saja ya, Pak. Pak Tua. Kami yang penting saya dapat tanah. Tua. Oh. Iya. Kami ke sini dengan Bang Rey, Bang Aliji sama Bang Pe. Dengan niat dan tujuan baik untuk melihat lahan Bang Rey ini. Tapi jangan kau sangka aku seperti ini. Kami tidak pernah berprasangka buruk dengan Pak Tua. Kami tetap menghargai. Kalau begitu serahkan tanah ini untukku. Nanti dulu Pak Tua. Karena setiap tanah. Kalau begitu kau banyak tinggal. Astagfirullahaladzim. Sabar Pak, istighfar. Jangan ulah. Duniawi. Ini nih. Kau lupa segalanya. Kita akan mati setelah hidup ini Pak Tua. Kau tidak pernah lupa. Tidak pernah memberikan apa? Santunan apapun pada orang. Kami tidak akan pernah lupa setiap dari harta Bang Rey ini dia akan keluarkan semua yang menjadi hak-hak. Benar. Aku menyantuni kalau aku sudah lebih. Pastor. Tidak apa-apa. Benar. Daripada bagus, tidak sama sekali ya. Benar. Berarti masih ada mau. Masih ada maunya. Cuman dia ini salah tempat nih. Benar. Karena benar, dia benar. Masuk dengan ini bukan begitu. Iya, gimana? Kita ini memang si gundu apa si Botak ini karena dia ada permasalahan karena ada sakit ya, benar Pak, diobati kan nah, sembuh ini, dijanjikan lahan ini ya betul nah, sini kamu aja. Sini kita orang enggak sini kamu masalah. Ini mau kamu kok apa kenapa kamu enggak suka istighfar Allah hati pakai astagfirullah hati pakai. Istighfar dulu, istighfar. Hati-hati. Istighfar. 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 Eh, Pak Tua. Maaf dulu, Pak Tua. Nanti dulu, Pak Tua. Sabar, Pak Tua. Allah. Kita ini dilema, serba salah. Iya. Dia sebenarnya tidak salah. Tapi dia ini kurang dari Udin Botak ini. Yang sampaikan ini salah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah.
Eh guru, saya minta ngomong-ngomong sebentar saja. Boleh? Saya mau ngomong menjelaskan guru. Ini ya, lahan ini lahan guru Bang Rey. Guru kamu, bos kamu, siapa namanya? Bang Rey. Setelah saya tawarkan. Tawarkan apa? Dengan ajak kerjasama tadi. Tapi dia tidak menghargai. Eh dengar guru, saya ini saya sopan dulu dengan guru ini. Saya mau nanya. Wajar kalau Bang Rey tidak mengasihkan lahan ini, guru. Karena lahan ini lahannya Bang Rey tidak dijual. Benar. Tahu apa kau? Karena si botak ini yang serakah ini, guru. Lahan ini udah kubeli. Kau menjualnya. Apa kau? Maksud saya begini, guru. Apa? Ya. Guru jangan terhasut sama si botak ini. Allah. Kau yang pergi. Enggak, maksudnya apa? Kau bilang apa tadi, ha? Ya lahan ini sudah aku beli. Lahan dari mana kau beli? Allah. Allah. Bangsat kau dan botak, kau telah menghasut guru sendiri. Hei, kau ngajak ribut kau? Ribut, ha? Ribut. Ayo, ngajak ribut kau, ha? Betul, Bang Rey. Kau macing-macing emosi dari tadi kau, ha? Pegang. Apa? Mau pergi apa mau apa kau dari sini? Aku tidak pergi. Hah? Pergi dari sini, ya? Tidak. Hah? Jangan kau mentang-mentang ada guru kau, ya? Hmm. Kau pikir aku tidak bisa ngajar kau? Kalau kau malu nanti depan kekasih ya, gelapmu itu, ya? Ah. Hah? Kau kira aku... Dewi Santi. Konsentrasi, Bang. Memang si Udin Botak ini memang penghasut betul, Ki. Dan Ki. Karena Allah kata cincinnya jadi. Iya. Diam, Bang. Maju kau, ayo. Maju. Maju kau. Kau memang kurang ajar, kau yang kurang ajar, ha? Aku juga tidak takut sama aku kau, ha? Jangan tertunjuk, kau. Kau mau pergi enggak dari sini? Aku tidak akan pergi. Emosi enggak si botak ini, Ki? Saya, Ki. Ayo, terus, terus. Kau modar kau di sini kau. Nah. Pergi kau dari sini, ah. Apa? Allahu Akbar. Sudah lagi kau. Sudah lagi. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Ilmu macan keluar, Ki. Awas, Ki. Ilmu macan keluar, Ki. Awas, Ki. Batu, Ki. Batu, Ki. Awas. Ya Allah. Jangan kanan, kasihan. Jangan. Sabar. Tapi mereka sudah keterlaluan. Sudah kelewat, kelewat. Patah sudah, Deng. Ini, Ki. Udah lebih baik sekarang pergi aja lah. Enggak. Kau jelaskan permasalahan kau ini. Apa? Kau jelaskan. Pokoknya mereka dapat jatah kebun ini dari aku. Karena mereka sudah menyembuhkan aku. Iya, iya. Tanpa mereka. Tapi kan permasalahannya. Tahu tidak permasalahannya? Tahu tidak, Pak? Biar mereka kalau memang tidak senang panggil rombongan yang lebih banyak. Nah, betul, betul. Betul itu. Dengarin. Kuping pasang. Duduk. Kau bangsat kau. Sabar, Mamar. Keterlaluan kau sama Bang Rey kau. Urusan sama Udin Botak. Kita ada urusan, ya, urusan pribadi, Udin Botak, kan? Ya Allah! Terlepas dari urusan pribadi, ya. Oh, dia ada cincin, ya? Allah! Ayo. Sana. As. As. Bagaimana ini, Bang? Ah, hati-hati, Bang. Loh, ilmu harimau ya ini, Kang. Istighfar, Guru. Eh. As. Allah. Hati-hati, Bang. Ngadim. As. As, Bang. Tere, lari-lari, eh. Kali hanya pergi dari sini. Kita bicarakan baik-baik. Kita bicarakan baik-baik. Astagfirullah. Hati-hati, Bang. Guru. Allah. Allah. Sudahlah, Guru. Sudahlah, Guru kalian ini, ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. Allah.
Hei, daripada guru kau nanti habis sama gue ya. Pergi kau dari sini ya. Kami masih menghargai. Guru. Kami masih menghargai ini. Guru. Saya masih menghargai ini. Pergi dari sini. Tapi aku tidak akan selesai, Rey. Iya, terserah. Aku akan datang, karena ini lahanku. Iya, terserah. Dengar. Jangan kau ajak guru-guru kau ya. Kenapa? Takut? Bukan takut, kami menghargai. Kenapa? Tapi kalau suatu saat kau masih kurang ajar, kau sama guru kau kubabat habis. Ingat. Aku kami tidak takut, Rey. Ingat itu baik-baik ya. Satu lagi, Bang Rey. Apa? Saya ingin berbicara sama Udun Botak. Silahkan. Terlepas dari lahan ini, kita ada urusan pribadi. Apa? Bahwa sesungguhnya Neng Santi itu mirip mantanku, Bang Rey. Wow. Mirip mantan. Mantan. Mirip mantan. Mantas, Bang Marpel ini. Luar biasa panas. Iya. Mirip mantan apa bekas mantan apa bekas pacar Bang Marpel? Benar. Nanti kita kupas itu, Bang Rey. Terlebih dari ucapan yang sebenarnya, Mas Santi. Kita ada urusan pribadi. Ucapan sebenarnya. Ucapan sebenarnya. Apa? Coba. Coba kalau kau berani. Coba. Buka topengmu. Kami perlu bukti. Kau bukan Santi yang sesungguhnya. Dengar itu. Turunkan. Nanti juga akan terungkap semua ini. Intinya kau itu iri, Rey. Aku tidak iri. Apa yang mau saya irikan? Marpel kau itu. Bebek, pergi dari sini. Jangan kau injakkan sini daripada nanti kami habis kesabaran. Oke? Pergi. Bebek yang pergi. Baik, aku akan pergi. Tapi ingat. Iya. Aku pasti akan datang kembali. Terserah. Ingat itu. Yang pasti saat ini kalian pergi. Ayo, guru. Tidak sadar kalian lahan siapa yang mau datang kemari lagi. Bangsat kalian semua ini memang. Kalianlah yang mau sat. Jangan kau sebut-sebut. Situ, motor kalian sana. Pak Gombong. Kau punya urusan pribadi dengan Mbak Sat. Bangsat kau nyerang dari belakang kau ya. Enak dari belakang daripada dari depan. Ingat kelompok. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Menjadi jadi bang. Gurunya sudah terhasut kita dari si botak itu bang Rekai. Kita dilema. Benar. Serba salah, Modi. Ini kita serba salah. Kalau kita terus-terusan begini, kita habis juga bang Rekai. Harus kita lawan juga. Jadi kita juga ada batas kesabaran. Kita coba dengan kesabaran dulu, kita jelaskan dulu yang sebenar-benarnya permasalahannya seperti apa. Karena si gurunya ini memang tidak tahu permasalahan. Buyut dengan Pak Tua itu. Iya, tidak tahu. Mereka itu tidak tahu permasalahan sama sekali. Yang mereka tahu, mereka itu mengobati ketika sembuh dijanjikan lahan. Lahan. Itu tidak ada salahnya. Saya udah duit uang dunia, itulah tadi. Nah. Kebetulan lahan yang dijanjikan itu lahan milik kita. Benar. Begini, Bang Rey. Memang liciknya Udin Botak ini di sini. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan pribadi dia saja. Benar. Dia bisa menyakit orang lain. Betul. Yang tidak tahu duduk perkaranya. Benar. Ya kita mau hajar, kita kasihanlah. Kita ini manusiawi lah. Kita hargai juga dia sebagai orang tua. Benar. Tapi apa boleh buat apabila nanti tidak bisa dibicarakan baik-baik, kita akan melakukan sebuah tindakan. Betul tidak ya? Tapi begini Bang Rey. Harus banyak mengelus dada dulu betul menghadapi permasalahan sabar ini Bang Rey. Setiap gimana dia kasih tahu, orangnya ngeyel Bang Rey. Iya. Betul. Makanya. Karena tadi pembicaraan siapa? Jabrik dengan sudah masuk, sudah masuk menghasut ini tadi nih. Sudah masuk. Nah, begitu ya teman-teman semua ya. Entahlah, mungkin kalian juga kesal, mungkin kalian juga bimbang, mungkin kalian juga ada benar yang melihat kami. Tapi kami di sini tetap memilah-milah, tetap memilih ketika kami mencari lawan tanding teman-teman semua ya. Bukan kami tidak menghargai. Kami lebih menghargai dia orang tua gurunya itu ya. Kalau untuk Udin Botak enggak kami. Tetapi apakah kami yang seperti ya ini mohon maaf ya. Kita juga bukan manusia sempurna ini Mbak. Apa kata dunia? Iya. Kalau kata sampai betul. Betul. Karena kita juga bukan manusia yang sempurna lah. Kita semua manusia. Nah. Begitu teman-teman semua ya. Nah, jadi buat sahabat Bang Rey Lampung ya, ikuti terus perjalanan Bang Rey Lampung ya. Jangan lupa buat teman-teman semua, saya mengajak kepada kalian semua subscribe channelnya Bang Arnen Jigjak ya teman-teman semua ya. Subscribe juga channelnya Bang Marpel. Subscribe juga channelnya Noto Urip Kislamat ya teman-teman semua. Dan jangan lupa buat sahabat Bang Rey Lampung ya yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nah, jangan lupa pula subscribe channel kedua dari Bang Rey Lampung, namanya Bang Rey Spesial ya. Terus subscribe juga channel dari kameramen Bang Rey Lampung, namanya kameramen BRL ya. Terima kasih banyak ini buat teman-teman semua yang sudah mendukung kami, kita-kita semua di sini ya. Semoga saja kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ya, buat teman-teman semua, tak henti-hentinya saya doakan kalian semoga murah rezekinya, dijauhkan dari orang-orang yang syirik dan zalim, dan semoga saja dipermudahkan segala urusannya buat teman-teman semua ya. Intinya saya pribadi
mendoakan kalian yang baik-baik lagi ya. Yang baik-baik untuk kalian semua lah ya. Paling utama, Bang. Muliakanlah orang tua. Betul. Betul. Jangan lupa ya. Itu. Karena segala sesuatu tanpa doa dan ridho dari doa dari orang tua ini kita bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Kami tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.